Oh,
kita dengarkan lagu pembuka konser ke-13 sesi kedua, paduan suara Consolatio, The Water is White. The Water is White merupakan lagu rakyat Skotlandia dengan judul asli Wali Wali, di mana liriknya terdiri dari untaian puisi yang sangat romantis. Selanjutnya adalah lagu Ale Tuhan, lagu tradisional Mandailing yang diaransemen oleh Bapak Daud Kosasih, yang merupakan sebuah permohonan berkat dan kekuatan dalam hidup dan pelayanan di dunia. Ale Tuhan merupakan lagu pilihan paduan suara Consolatio dalam kategori lagu etnik inkulturasi pada Pesparawi Mahasiswa Tingkat Nasional ke-7 pada bulan Agustus 2002 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi hadirin yang terhormat, paduan suara Consolatio. Thank you.
I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till Jesus comes. I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till the spirit. I'm gonna sing.
Parlamento,
Thank you.
Thank you.
Teen with Flowers. Saat ini kami juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada pihak yang telah turut serta mensukseskan acara konser ke-13 Paduan Suara Consolatio dengan memberikan bunga. Mewakili Paduan Suara Consolatio, kami mengundang dengan hormat Jan Roh Tua Son Sinaga untuk tampil ke depan. Mewakili para pemusik, kami mengundang Angelita Samosir. Kami persilakan untuk turun ke bawah. Mewakili Methodist Chamber Choir, kami mengundang Bapak Daud Kosasih untuk menerima bunga. Mewakili penata rias konser ke-13 Paduan Suara Consolatio pada malam hari ini, yang membuat kami semua yang berdiri di sini menjadi lebih cantik dan ganteng baik dalam rambut maupun makeup, kami mengundang Saudara Sion untuk menerima bunga. Kemudian kepada Saudara Ephraim Nababan selaku Ketua Pelaksana, kami mohon kesediaannya untuk memberikan bunga. Yang pertama, bunga akan diberikan kepada Saudara Jan Roh Tua Son Sinaga, mewakili Paduan Suara Consolatio. Selanjutnya akan diberikan kepada Angelita Samosir bersama kawan-kawannya Helmi Huta Barat, Coki Sipahuntar, Joanna Berger, Fili dan JM Noah Saragi Sumbayak yang telah membantu kami selama ini. Selanjutnya mewakili Methodist Chamber Choir, bunga akan diberikan kepada Bapak Daud Kosasi. Dan kepada penata rias kami dari Julio Salon yang berada di Hotel Danau Toba dan Jalan Candi Kalasa nomor 12 pada Saudara Sion. Terima kasih. Kami persilakan untuk berfoto sebentar. Sekali lagi kami mohon tepuk tangan yang meriah buat semua yang telah berpartisipasi dalam acara konser ke-13 Paduan Suara Consolatio pada malam hari ini. Thank you.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, rangkaian lagu-lagu telah kami dengar dari awal sampai akhir. Kiranya semuanya itu mendekatkan kami lebih dekat kepada-Mu. Dan terimalah itu semuanya menjadi lagu pujian, pujian kami kepada-Mu. Tentu banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Tuhan maafkanlah dan Tuhan sempurnakan. Terimalah itu menjadi persembahan, sembahan anak-anak-Mu untuk memuji Dikau. Masih terngiang di telinga kami ya Tuhan firman-Mu dalam Diksi Dominus. Bagaimana Engkau marah terhadap bangsa, bagaimana Engkau menghukum mereka oleh karena kedegilan mereka. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, supaya Engkau menjauhkan kutuk, supaya Engkau memberikan berkat, supaya Engkau tetap bersama dengan pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bebaskan bangsa kami ini ya Tuhan dari penderitaan yang sudah berlarut-larut. Bawa kami ke suatu keadaan yang sejahtera, damai di dalam nama-Mu. Tuhan Bapa kami, kami juga telah diakhiri dengan cinta kasih di dalam lagu-lagu yang disampaikan oleh kedua paduan suara. Kami bermohon Tuhan supaya kami dapat hidup di dalam kasih-Mu dan kami juga dapat saling mencintai. Walaupun kami berbeda latar belakang, berbeda agama, berbeda budaya dan sebagainya, tetapi ajar kami supaya dapat saling mengasihi. Berkati juga kor ini kedua-duanya, berikan kekuatan bagi mereka sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini sampai selama-lamanya. Kami ingat juga ya Tuhan bahwa besok adalah hari kudus-Mu. Ingatkan kami supaya kami tidak ada seorang pun yang lupa akan hal itu untuk datang ke rumah-Mu yang kudus besok. Inilah doa kami. Kalau sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Roh-Mu menyertai kami senantiasa sampai ke rumah kami masing-masing di dalam damai dan sejahtera. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, ini dan sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Amin. Shalom. Selamat malam.
Oh!